Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor. Jadi kemarin itu ada penumpang dari Sukabumi, dari Leuweung Datar, Cikidang, Cibadak, mau ke Pacitan. Dia berangkat dari sana jam 1 siang dan sampai di Citeureup itu jam 4 kurang. Jadi bis Pacitannya sudah ketinggalan. Dan kita ikutkan bis Agramas Bubulak Wonogiri, Bubulak Purwantoro. Jadi yang mau lanjut ke Pacitan bisa transit di Wonogiri. Adapun jam keberangkatan bis Agramas Pacitan dari Citeureup, keberangkatan pagi itu ada di jam 5:30 pagi dan keberangkatan siang ada di jam 11:15 dan jam sore itu di jam 3:15 langsung Pacitan. Gra. Yuk. Ya, monggo gra. Keberangkatan pagi dari Citeureup jam 5:30 itu tiba di Pacitan jam 5:30 5:30 sore. Dan ini ada keberangkatan pagi hari ini ke Pacitan. Saya kalau lihat anak kecil kalau mau pergi jauh ini, biasanya sih zaman saya dulu itu malamnya nggak bisa tidur, pengen buru-buru nyampe ke tempat tujuan. Dari agen Agramas Citeureup di jam 6 pagi semua rute Agramas bisnya diberangkatkan. Jadi dari agen Citeureup ini langsung masuk jos tol Jagorawi. Jika ketinggalan bis Pacitan yang pagi, maka bisa ikut bis Pacitan yang jam 11:15. Biasanya BM77 ini jam 11:15 keberangkatannya dari agen Citeureup. Dan sampai di Pacitan itu sekitar jam 1:30 pagi, jam 1:30. Dan kalau yang jam 11:15 juga ketinggalan, bisa ikut yang langsung ke Pacitan itu jam 3:15 dari agen Citeureup. Jam 3:15 nyampe di Pacitan itu sekitar jam 4 pagi. Dan mari kita lihat interior dalamnya bus Agramas Citeureup Pacitan. Seperti ini interior dalamnya bus Agramas Pacitan. Seat 32, 22 toilet, selimut, dan ini ada sekatnya di depan. Jadi yang mau ngudut itu ke depan ke ruangan co-driver atau connector. Dia pakai sekat depannya seperti ini. Dan ini penumpangnya yang dari Sukabumi berangkat dari Cikidang jam 1 siang pakai Budiman 25.000, dari Citeureupnya ke Pacitan 230. Jadi biayanya Sukabumi Pacitan 255.000. Karena ini sudah terlambat ikut yang jam 3, maka diikutkan sama Agramas yang jam 4:30 sore, nanti transit di Wonogiri. Hatur nuhun pisan buat yang udah like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi.